PPNT, saudara-saudaraku. Di manakah hati pemerintah daerah pada hari ini, dan lebih spesifiknya Bupati Bima, untuk bagaimana memberikan satu kontribusi terhadap masyarakat? Realitas yang terjadi tentang persoalan bantuan pangan non tunai yang digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui Kemensos yang diatur dalam Kemensos nomor 5 tahun 2021 itu sudah jelas tentang regulasi bagaimana tata caranya. Lalu kemudian Bupati Bima Haja Ida Darmayanti gagal secara sistem untuk bagaimana memberikan satu kontribusi tentang persoalan satu kepastian hukum, karena sesungguhnya negara Indonesia akan merupakan negara hukum. Di mana pada hari ini, saudara-saudaraku sekalian, kami mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk bagaimana bersama untuk bergabung mendobrak kantor Bupati Bima terkait dengan bantuan non tunai yang tidak kuat telah terjadi konspirasi busuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bima. Sekali lagi kami ucapkan saudara-saudaraku sekalian. Mari kami mengajak seluruh masyarakat kota maupun Kabupaten Bima agar bersama-sama menuju dan mendobrak sistem kekuasaan hari ini yang tidak berpihak kepada rakyat. Itu yang perlu diketahui. Ya, yang perlu diketahui bahwa negara Indonesia adalah merupakan negara hukum. Negara Indonesia menganut sistem respek, bukan masdak ataupun kekuasaan yang berdasarkan seluruh saudara-saudaraku sekalian. Tetapi negara Indonesia adalah merupakan negara hukum sebagaimana yang tertuan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 itu, saudara-saudaraku sekalian. Ya, sekali lagi kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bima, kami mengajak kepada seluruh elemen rakyat agar bergabung bersama gerakan mahasiswa dan pemuda oposisi NTB agar mendobrak kantor Bupati Bima. Ya, hidup rakyat, hidup tani, hidup buruh, hidup perempuan yang dimarginalkan pada hari ini. Ya, saya kembalikan kepada Korlap.
sekali saudara-saudaraku, kalau kita melihat terkait dengan persoalan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bima pada hari ini, bahwasanya tuntutan-tuntutan yang kami bangun dari satu bulan yang lalu sampai pada hari ini tidak mampu direalisasikan oleh Bupati Bima, maka kami menduga kuat bahwa di sini telah terbangun sebuah konspirasi busuk antara kepentingan dan kekuasaan saudara-saudaraku. Karena kita melihat beberapa mekanisme aturan yang diatur secara konstitusi negara untuk bagaimana memberikan satu kontribusi terhadap masyarakat kota maupun Kabupaten Bima, seluruh nusa dan bangsa per hari ini saudara-saudaraku. Persoalan bantuan pangan non tunai yang digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui Kemensos, melalui aturan dan regulasi yang jelas dalam Kemensos nomor 5 tahun 2021 tentang penyaluran tata cara yang semestinya harus dipahami oleh pihak pemerintah daerah. Realitas yang terjadi pada hari ini adalah merupakan satu kejanggalan yang semestinya yang harus diluruskan secara sistem, yang harus bisa dijaga secara sistematis untuk bagaimana memberikan satu kontribusi terhadap masyarakat selaku penerima manfaat. Tapi realitas yang terjadi bahwasannya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima telah melahirkan sebuah perkawinan haram jadah antara kepentingan dan kekuasaan saudara-saudaraku untuk bagaimana melahirkan persoalan politik ini jelas-jelas dibangun secara sistematis oleh pemerintah Kabupaten Bima dan lebih khususnya konstitusi negara. Lalu kemudian yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 tahun 1945, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Maka hari ini kami sebagai rakyat, pemuda dan mahasiswa yang sadar untuk bagaimana menanyakan terhadap pucuk pemerintahan tertinggi di Kabupaten Bima, yaitu Haja Indah Darmayanti sebagai eksekutif, untuk bagaimana memberikan satu kepastian hukum tentang tuntutan-tuntutan yang kami bangun beberapa bulan yang lalu sampai pada hari ini tidak mampu direalisasikan oleh Bupati Bima Haja Indah Darmayanti. Ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan oleh Bupati Bima. Jangan lari dari kenyataan, Ibu Bupati Bima. Tanggapi apa yang menjadi tuntutan masyarakat, karena jabatan yang ada di pundak itu adalah merupakan hasil daripada pemberian masyarakat ataupun rakyat Kabupaten Bima. Melainkan bukan jabatan yang dipegang oleh Bupati Bima itu adalah berdasarkan persoalan, berdasarkan politik. Melainkan semua itu adalah merupakan bentuk berdasarkan demokrasi yang dipilih secara langsung, yang diamanatkan secara langsung oleh rakyat untuk bagaimana memberikan terhadap Bupati Bima, memberikan satu kontribusi terhadap masyarakat untuk bagaimana tata cara dalam penyelenggaraan negara ini saudara-saudaraku. Ya, baik, waktu dan kesempatannya saya berikan kepada Adila
Odi untuk menyampaikan orasi ilmiahnya kepada Adinda, dipersilakan. Nomor 3 dicoba. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Jalat yang telah memberikan saya kesempatan yang kedua kalinya menyampaikan beberapa faktor terkait dengan masalah kasus yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bima, Bapak dan Ibu sekalian. Maka lewat pergerakan yang dibangun oleh mahasiswa dan pemuda NTB yang disingkat Jerman hari ini merupakan pergerakan yang sangat valid terkait dengan masalah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bima, Bapak dan Ibu sekalian.